Menjelang Hari Raya Kurban, harga sapi terus mengalami kenaikan. Di Banjarnegara, harga sapi naik antara 2 hingga 3 juta rupiah untuk jenis sapi lokal. Sedangkan harga yang sebelumnya berkisar 18 juta saat ini naik menjadi 21 juta rupiah per ekor. Kenaikan harga juga terjadi pada jenis sapi-sapi jumbo seperti sapi metal yang harganya setara dengan harga mobil. Harga sapi untuk berat 1 ton lebih saat ini dibanderol 52 juta rupiah per ekor. Harga ini naik dari harga sebelumnya yakni 48 juta rupiah. Namun meski harga naik, harga sapi ukuran jumbo ini kini mulai langka karena banyak diburu oleh pejabat atau konglomerat yang akan berkurban. Mulai naik. Berapa Pak kenaikannya? Sekitar 2 atau 3 juta. Terus Pak, kemungkinan masih akan terus naik Pak sampai lebaran itu? Haji. Kalau sampai lebaran haji kemungkinan masih bisa naik. Ini kalau di hari-hari biasa harganya berapa? Hari-hari biasa paling enggak ya 27 ah. Ini ya, paling ini kalau hari-hari kayak gini aku 25 udah untung ya. Sapi dengan berat 1 ton ini diminati karena dagingnya yang memiliki tekstur yang empuk dan mudah dipotong. Sentra pasar hewan di Petambakan Banjarnegara saat ini banyak menawarkan sapi-sapi dengan berat dan ukuran jumbo. Dari Banjarnegara, Abbas Zahrotin, Metro TV.